cara kita membatasi data internet saat berbagi hotspot, atau saat kita mengaktifkan hotspot kita juga bisa mengatur data internet secara terbatas, misalnya berapa giga gitu ya, supaya paket kita menyesuaikan agar tidak cepat habis. Oke, untuk membatasi data hotspot, di sini kita buka pengaturan. Kita cari hotspot portable ya. Nah, seperti ini. Kalau belum ada di sini, silakan teman-teman cari di bagian koneksi dan berbagi. Jadi untuk pertama kali biasanya kita harus carinya di sini ya. Jadi apabila sudah kita aktifkan, nanti akan muncul di sini. Setelah muncul seperti ini, kita tekan. Kemudian kita tekan aktifkan. Nah, di sini kita akan di sini batas data satu kali ini ya, untuk mengatur data hotspotnya. Kemudian kita tekan OK, kita aktifkan. Oke, maaf, di sini dikarenakan saya belum memasukkan kartu SIM, jadi tidak bisa ya teman-teman ya. Di sini kan ini, saya masih belum ada kartu SIM. Jadi kalau kalian sudah memasang kartu SIM, disinilah cara kita untuk mengubah ataupun mengatur data hotspot kita. Nanti di sini ukuran, misalnya di sini 50 MB, di sini bisa teman-teman sesuaikan. Kemudian di sini saat terlampaui ataupun saat mencapai batas, di sini ada pilihan matikan dan beritahu, atau teman-teman nanti buat matikan saja. Jadi apabila sudah sampai batas, nanti HP yang terkoneksi dengan hotspot tersebut akan tidak mengkonsumsi data internet lagi. Jadi kurang lebih penjelasannya seperti ini ya, silahkan teman-teman coba. Teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. See you next video. Dah.